Assalamualaikum, nama saya Cik Siti Sepat. Baru-baru ini pemancing dan peminat ikan tempatan telah dikejutkan dengan berita tentang seorang pemancing secara tak sengaja telah mendaratkan jenis ikan kelisa yang sudah 20 tahun tak ditemui di Kedah. Ikan tersebut bersaiz mega dan seberat 6.3 kg. Untuk pengetahuan korang, ikan kelisa tersebut adalah ikan lagenda asli Sungai Muda yang digelar sebagai kelisa Nami atau Nami Green Arowana. Nama Nami itu diberikan bersempena kampung Nami yang ada berhampiran kawasan habitat ikan tersebut. Yang membuatkan ikan kelisa ini istimewa ialah kerana jenis kelisa ini dalam dunia hanya wujud di hulu Sungai Muda dan kelisa ini sudah 20 tahun tidak ditemui kerana populasinya yang diancam kepupusan. Oleh itu, kelisa ini dikategorikan sebagai super rare. Ada yang menganggap ia telah pupus kerana memang tiada pihak yang pernah membiarkannya, maka sudah pasti penemuan ini adalah satu berita baik dan mengejutkan, namun Siti dimaklumkan ada duka di sebalik penemuan berharga ini. Siti menerima maklumat bahawa nyawa ikan kelisa yang berjaya dinaikkan oleh saudara K. Firdaus ini tak berjaya diselamatkan. Rahang ikan tersebut telah patah semasa dia sedang menaikkan ikan ini yang pada awalnya disangkakan ikan toman. Dalam waktu yang sama ada individu lain yang mengatakan telah menjumpai ikan kelisa jenis ini di lokasi yang sama dan cuba untuk menjualnya, namun dikabarkan ikan tersebut juga telah pun mati. Ini adalah satu berita sedih, kerana kemungkinan besar ikan yang ditemui itu adalah satu-satunya legasi yang terselamat dari generasi yang dijumpai kali terakhir pada 20 tahun yang lalu. Kelisa Nami ini masih belum dikaji sepenuhnya, kerana ketiadaan spesimen akibat kesukaran untuk menjumpainya. Untuk pengetahuan korang, semua jenis ikan kelisa asli di Malaysia yang telah dikaji didapati hanya ada satu spesies saja, iaitu Scleropeges formosus. Walaupun warna berbeza dari lokaliti yang berbeza, ia adalah spesies yang sama dan perbezaan warna itu hanya variasi yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Cuma bagi kelisa Nami ini, para pengkaji masih belum dapat mengkaji sepenuhnya untuk ketahui sama ada ia adalah spesies yang sama atau spesies berbeza. Dengan kematian induk yang baru ditemui ini, maka pihak berwajib masih gagal mendapatkan spesimen hidup untuk dikaji dan membiarkannya semula. Kalau korang nak tahu apa antara punca kepupusan kelisa Nami ini, selain disebabkan penangkapan yang tak terkawal, ia juga berpunca dari kemunculan ikan toman di empangan Gubir dan hulu Sungai Muda. Mengikut rekod, di hulu Sungai Muda dulu tiada spesies canar Micropeltus atau dikenali sebagai toman. Di situ hanya ada canar striata iaitu haruan dan beberapa spesies canar lain. Ada pihak tak bertanggungjawab pernah melepaskan ikan toman di situ, mungkin untuk tujuan sukan memancing. Kesan dari pelepasan itu, telah berlaku peningkatan persaingan habitat dan makanan antara kelisa Nami dan toman kerana kedua-duanya adalah spesies pemangsa. Apabila toman semakin mendominasi habitat, akhirnya benih-benih ikan kelisa di situ telah menjadi salah satu sumber makanan pada ikan toman. Rumusan ini dibuat berdasarkan pemerhatian terhadap populasi ikan kelisa yang menurun di situ selepas kemunculan ikan toman, selain berpunca dari penangkapan yang tak terkawal. Memang benar ikan toman ialah ikan tempatan, tapi kita harus fahami tak semua spesies ikan tempatan sesuai dilepaskan di sebarangan habitat yang bukan habitat asalnya. Kerana ia membabitkan kestabilan biodiversiti dan rantaian makanan semula jadi di situ. Sebab itulah di sesuatu kawasan tak semua spesies ikan tempatan akan ada, kerana setiap spesies yang semula jadi ada di situ telah beradaptasi sejak ribuan tahun dulu, kecuali ia diubah oleh fenomena alam atau tangan manusia sendiri. Sudah pasti kemunculan sesuatu spesies yang tak pernah wujud di satu kawasan itu pasti akan mengganggu rantaian makanan yang stabil sebelumnya, seperti mana kesan kemunculan ikan pendatang di kebanyakan sungai di Malaysia. Berbalik tentang kelisa Nami ini, kebanyakan yang dijual di pasaran ikan hiasan menggunakan nama Nami Green itu bukan kelisa Nami yang asli ini,
Hampir semua yang dijual itu sebenarnya adalah spesies kelisa dari Myanmar, iaitu Scleropegus inscriptus yang dikenali sebagai batik arowana. Warnanya hampir sama, namun ada perbezaan dari corak di insang dan sisiknya. Bentuk kepalanya juga berbeza sedikit. Siti harap masih ada legasi kelisa Nami yang liata selamat di situ dan sempat diselamatkan untuk memastikan ia kekal wujud di Malaysia, kerana ia adalah salah satu khazanah alam dan hidupan negara kita. Kalau korang ada trip memancing ke empangan Gubeh dan terjumpa ikan kelisa Nami ini, korang boleh membantu para pengkaji untuk dapatkan spesimen atas tujuan kajian dan juga pembiakan semula. Korang boleh salurkan maklumat pada individu yang Siti sertakan di ruangan description di bawah. Untuk maklumat lanjut tentang ikan kelisa di Malaysia, Siti akan kongsikan di video lain akan datang. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.